Halo guys, balik lagi sama gua yang pastinya gua bukan Jis No Limit. Oke teman-teman, balik lagi di channel gua di TV Android teman-teman. Jadi gua makasih dulu sebelumnya teman-teman, karena di setiap video gua tembus 100 view dan banyak komentar positif dari kalian. Oke teman-teman, jadi beberapa hari yang lalu, ya sebelum video ini direcord, mungkin gue akan publishnya hari Jumat kalau nggak Kamis ya teman. Nah itu tuh ada nanya tentang soal popularitas ya teman. Sesuai dengan judulnya, kita akan bahas popularitas. Popularitas itu tuh yang menentukan kita tuh di ranking mana gitu teman, di ranking 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan aku di rank 300 lebih. Dan yang menjadi permasalahannya, kalian banyak bertanya, "Bang, aku pengen ranking 1 sampai 10, gimana sih bang caranya?" Ya, gue gak mau apa ini menggunakan teori-teori apa-apa, ini pasti teman. Dan gue ada buktinya ini langsung dari Naturfail Indonesia Official. Dan ini dia buktinya. Ya bener sekali, Naturfail Indonesia itu ngasih tahu kalau kita mau naikin popularitas kita itu harus sering dikunjungi dengan banyak orang ya teman-teman. Cara menarik orang biar orang tuh mau ngunjungin kita tuh kayak mana sih teman-teman? Nah, cara yang pertama itu adalah kalian sering nge-share ID kalian dan sering promosi gitu. Misalnya di promosinya tuh di sosial media ya teman, yang pertama. Nick ini Android, menjual kebutuhan apa-apa. Kalau ada yang butuh PM, misalnya butuh ikan buntal, apa-apa gitu, langsung kunjungin ke rumahnya. Dan kita juga setiap hari harus menjual kebutuhan ya teman di sini nih. Kebutuhan di sini kita jual kayak gini tuh. Nanti kan ada yang berkunjung. Nah, itu bisa nambahin poin kita ya teman-teman, berkunjung. Yang ketiga, kita bisa nanam tuh pohon mas. Pohon mas tuh untuk apa sih ya? Pasti ada yang tahu, ada yang belum. Dan ini pohon mas nih warnanya gold. Kalau dia digoyang, tapi sehari cuma bisa satu, dapat 40 gold. Itu juga bisa mempengaruhi orang mau ngunjungin kita ya teman-teman. Dan selanjutnya kita harus bisa promosi di sini. Di masuk ke tak sini, kita ke pintu masuk pasar. Kalau nggak jelas, kalian boleh tanya di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kita udah masuk. Oke, kita chat sekarang, kita klik Android, menjual segala jenis kebutuhan, langsung visit rumahku, rumah. Nah seperti itu teman-teman, atau dilampirin lagi Android, jual jagung, burrito, bla 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 bla, biar orang tuh semakin tertarik ya teman-teman untuk datang ke tempatnya kita, biar popularitas kita tuh semakin besar dan semakin besar ya teman-teman. Dan ingat, kalian kalau jual di sini itu item-item langka yang sulit didapetin, kayak dekorasi, kayak buku, atau kapak-kapak, atau emas, atau batu-batuan yang biasanya orang malas nyari, tapi itu dibutuhin banget gitu, kayak tepung nih juga nih itu. Udah 13. Oke. Dan cara yang terakhir yang paling mujarab itu kalian, kalau kalian sultan, yaitu melakukan giveaway. Ya giveaway. Tulis aja giveaway 99, giveaway terlevel 5, giveaway. Kok yang giveaway-nya tuh yang dibutuhin orang kita jual murah. Contoh, berhenti berjualan, kita jual ikan buntal. Pasti banyak nyari kan? Kita minusin harganya 1 gitu. Nah, 1 gitu jual. Nah, ini belum dibuka. Rajin promosi nih teman-teman, kalau di game ini rajin promosi di media sosial kita, rajin promosi di in game juga, aktif dalam grup-grup biar kita bisa dikenal orang dan popularitas kita tuh nambah dengan sendirinya. Dan yang terakhir, kita harus mendekor tempat kita nih
yang indah gitu, yang enak dilihat, yang enak dipandang. Karena mengapa? Misalnya ada orang datang nih, wih, player nih sultan ya, wih, keren dalamnya, rapi. Dan mereka tuh bisa kayak manfaatin tempat kita tuh jadi spot foto untuk mereka dan untuk yang lain-lain. Dan itu sangat berfungsi banget untuk menaikkan popularitas kita ya teman-teman. Kalau kalian mengikuti tips dan trik dari saya teman-teman, semoga aja kalian bisa jadi top global di game ini ya teman-teman. Jadi top dapat ranking ya teman-teman. Dan gue juga nggak tahu kalau ranking 1 sampai berapa gitu dapat hadiah, gue juga kurang ngerti. Belum ada updatean lagi nih. Kalian punya saran lagi atau gue ada yang salah gitu, kalian bisa terus di kolom komentar biar gue revisi dan gue ini ya teman-teman. Tapi kalau semoga cara yang gue anuin ini efektif bagi kalian teman-teman. Jadi gue TV Android, sampai jumpa di next video. Bye bye, salam gamer. Semoga kalian bisa jadi rank yang 1 sampai 10 di game ini. Bye bye.